Bro, yang pertanyaan tadi aja saya tanya, Pak. Ah, yoi bro, enggak biarin aja, Pak. Satu, Pak. Biarin aja satu-satu, Pak. Saya lebih kondusif, Pak. Biarin aja satu-satu gitu. Eh, siapa yang kita turunkan? Yuk, di Zoom aja, Pak. Zoom aja kalau ada, Pak. Turunkan aja, Pak, yang beberapa ini, Pak. Supaya lebih kondusif, Pak. Si Zoom, jangan diturunkan, biar aja. Siapa yang kita turunkan? Sekarang yang kita tanya, Pak. Ini terlontar dari lisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda diam dulu, Zoom, bukan giliran ngomong. Lu enggak punya data kok, apa mau kau? Gini aja, Bang Sumaya. Tadi kan Anda sering berkata, silakan. Tapi suruh yang lain berhenti menggonggong dulu. Oke, satu-satu. Sekarang siapa yang ngomong? Eh, Bang Kusuma. Cuma jangan ngomong dulu. Siapa yang ngomong sekarang? Ayo, satu orang. Saya. Wanita di Islam itu tidak disebut dombanya gitu ya. Cuma jangan ngomong lagi. Satu orang. Oke. Anda bertanya mana dalilnya Nabi Muhammad adalah rasul? Saya sudah kasih. Sekarang mana sabda Yesus yang berkata Paulus adalah rasul? Pada saat Yesus mengajar selama 33 tahun Yesus mengajar, mana dalilnya? Mana ajarannya? Selama 33 tahun mana ucapan Yesus? Juma, dengarkan baik-baik ayat yang kau berikan tadi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi maunya kamu itu Tuhan kami itu sama seperti Tuhanmu. Jadi bayi itu Jadi maunya kamu itu nusul ke bumi jadi bayi kayak Tuhanmu itu. Berfirman. Jadi maunya kamu itu Tuhan kami seperti Tuhanmu jadi bayi yang biru di celana itu. Jadi maunya kamu itu Tuhan kami mati seperti Tuhanmu yang merah di celana. Tuhan yang kencing di celana. Nenek sama ibunya gitu. Dia menginginkan Tuhannya umat Islam juga jadi bayi. Tuhanmu Jibril. Dia menginginkan Tuhannya umat Islam juga seperti bayi. Tuhanmu Jibril. Yang berkata bahwa Rasul Paulus itu adalah betul-betul Rasul itu Yesus. Saya baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15 karangan Lukas yang saya minta. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah pilihan bagi Yesus untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Karangan Lukas ini firman
iman dari Yesus Kristus yang saya tanya ucapan Yesus itu ketika Yesus memberitakan Injil kerajaan lagi aniaya akulah Yesus bintang timur, bintang timur itu Lucifer. Bintang timur itu Lucifer. Mana ada di situ bintang timur cuma bintang timur cuma satu. Mana ada di situ bintang timur? Bintang timur kamu. Wahyu 22:16. Akulah Yesus sang bintang timur. Mana ada bintang timur di situ? Enggak ada. Itu Wahyu 22 kesini kisah para rasul ini enggak ada di sini bintang timur. Yesus sang bintang timur. Jangan taruh otak di dengkul. Jadi, katanya kamu pendebat hebat. Itu cuman satu. Ya, mana ada bintang timur di sini? Dia masih naik otak. Bintang timur itu cuman iblis. Itu yang Anda harus pahami. Bintang timur itu gelar iblis. Bintang timur itu gelar iblis. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau dia bergelar bintang timur, itu sama dengan iblis. Berarti selama ini kalian menyembah iblis. Pantas aja yang kalian jadikan sebagai korban manusia. Karena yang menerima korban manusia itu hanya iblis. Pantasan anak Maria jadi tumbal. Ternyata kalian memang penyembah Lucifer. Alias bintang timur. Bintang timur itu adalah gelar iblis. Iblis itu gelarnya bintang timur. Bintang timur itu gelarnya iblis. Iblis itu gelarnya bintang timur. Oke, tak ada makhluk di atas muka bumi ini yang bergelar bintang timur kecuali iblis. Jadi bukan Yesus itu adalah bintang timur, yang adalah iblis itu sendiri. Jadi yang bergelar bintang timur itu hanya iblis. Itu yang perlu kamu tahu. Yang bergelar bintang timur itu hanya iblis. Itu tertulis di Yesaya nomor 14, nomor 12. Jadi yang bergelar bintang timur itu hanya iblis atau Lucifer. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Saatnya Anda menyadari itu, bahwasanya yang disebut bintang timur itu hanya iblis. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, yang bergelar bintang timur itu iblis, dan itu disebut Hilal bin Sakar di dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi menyebut sang bintang timur itu adalah gelar. Bintang timur lambang pemerintahan ada di pundaknya. Penasehat ajaib. Paham kamu itu?
raja seluruh bangsa. Tapi, raja damai. Dalam kitab Tanakh milik Yahudi. Tiga hari mampus, nggak mati lagi. Sudahlah. Memiliki gelar bintang timur itu hanya iblis. Itu di kitabnya orang Yahudi. Ya. Jadi kalau Anda ingin tahu yang menerima atau yang memiliki gelar bintang timur itu namanya Hilal bin Zakar atau Al-Lail bin Gabriel. Luar biasa. Ya itu yang punya Anda pahami ya. Gabriel. Yesus ajaib, Iblis juga ajaib. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ajaib, itu sudah terjawab itu. Karena Iblis juga ajaib. Ayo iblis, bintang
Allah Yesus, Allah Yesus, Allah Yesus,
diselamatkan cuma ya. Kur cuma selamatkan cuma. Dia hanya membodohi umat. Ya, alam ya, Yesus, sekarang tertib ya, mari kita satu-satu. Jangan gini Yos, Mio satu-satu, ngomongnya satu-satu. Iya, ngomong satu-satu. Karena dia tidak memberikan contoh. Ya, giliran dikasih timer, dia tidak dirocos Tuhan. Dengarkan sama Juma itu berlindung kepada Allah dari godaan Lucifer yang terkutuk. Tidak diterima doa dengan menyebut nama Allah. Tidak ada nabi selain Tuhan. Jangan di sini ngaji, jangan lagi satu-satu ngomongnya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, sekarang kita kasih kesempatan ngomong untuk Hima. Hei Hima, silakan Hima. Yang lain diam semua. Pertanyaan saya tolong dijawab ya. Oke. Pertanyaan saya, jangan malu-maluin Kristen se-Indonesia. Pertanyaan saya. Sudah saya jawab tadi. Ketika Yesus dengar. Sudah saya jawab. Dengar. Ketika Yesus dengar dulu. Katanya mau tanya jawab. Iya, satu-satu dong. Ketika Yesus datang, dengar. Ketika Yesus datang mengajar selama 33 tahun, dia mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah percaya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka yakin dengan pasti bahwa engkau telah mengutus aku. Sekarang, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Silakan. Baik, saya jawab. Tadi saya sudah sebutkan untuk kerasulan Rasul Paulus, saya sudah sebutkan di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dengarkan baik-baik. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan terorang-orang Israel. Aku sendiri, ayat 16, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini pengutusan Rasul untuk Paulus ya. Jadi jangan dibantah lagi. Saya bantah. Kitab Lukas itu ditemukan kemudian di Kaisaria, dan itu kemudian Lukas menuliskan sekitar tahun 80-an sampai 85 Masehi. Itu dulu yang perlu Anda camkan. Baik. Yang saya tanya ini adalah ucapan Yesus sebelum dia terangkat selama 33 tahun itu. Itu di mana Yesus pernah menerangkan, menjelaskan tentang kerasulan Paulus. Ingat sekali lagi, kitab Lukas, saya tadi kasih diskon, ya, itu ditulis tahun 80-an. Yang saya minta tahun antara tahun 1 sampai tahun 33 di mana Yesus di mana Yesus pernah mengajarkan dan juga menceritakan tentang kerasulan Paulus itu di mana tentang Damsik itu ditulis tahun 80-an. Jangan nangis Juma, dengarkan baik-baik. Yang saya minta sabda Yesus pada saat dia hidup selama 33 tahun, di mana Yesus pernah menceritakan Paulus. Turunkan saja dia. Sebentar, aku jawab. Tidak ada aturan. Sebentar, saya jawab. Enggak ada, bukan aturan yang saya minta. Pengajaran Yesus tentang Paulus di mana? Enggak berguna kamu, enggak tahu. Tidak ada peraturan kerasulan Paulus.
turun, turun kamu itu. Tidak lama tahu dia memberitakan Injil kerajaan Allah di mana Yesus mengajarkan kerasulan Paulus. Jangan bawa-bawa kitab yang ditulis tahun 80-an. Jangan pakai pikiranmu kepada kitab suci kami. Jangan pakai pikiranmu kepada kerasulan kami. Yang saya tanya pengakuan Yesusnya, cuples. Ini Yesusnya yang Abdul. Ini Yesus yang ngomong. Abdul. Yesus itu Abdul. Yesus itu mengaku hamba Allah. Jangan kau bilang Abdul. Abdul itu artinya Abdullah. Abdul itu hamba Allah. Di kitabmu Kisah Para Rasul 4 Yesus disebut sebagai Abdul. Dul malu. Ini di rumah siapa nih? Saya ulang ya anak-anak, anak-anakku yang saya cintai, tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Jangan ku bawa karangan tahun 80-an. Jangan. Damsik itu cerita Lukas mulai mengarang cerita di tahun 80-an sampai tahun 80-an. Baca ayat kamu bantah kitab suci kami. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Dengarkan. Menampakkan diri kepada Paulus dan ajarannya menjadi rasul itu jelas. Memberitakan Injil di Galilea selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu di mana Yesus memberitakan tentang Paulus itu cuma Jibril fiktif yang tidak ketahuan siapa bapaknya, siapa mamanya itu yang saya tanyakan. Anak-anakku sekalian, Bapak ulangi. Anak-anakku sekalian, Bapak ulangi. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Di antara firman itu adakah bercerita tentang Paulus? Selama 33 tahun, adakah Yesus pernah bercerita tentang pendiri agama Kristen itu bernama Paulus? Sudah dijawab sama saya tadi. Kamu membawa data Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas. Lukas mulai mengarang itu di tahun 80-an. Lukas itu mengarang nanti di tahun 80 sampai tahun 85. Yang saya minta pengakuan Yesus, Cahayu. Tidak ada yang berubah, Tonge. Anak-anakku yang kukasihi. Anak-anak yang kukasihi, dengarkan Bapak. Dengarkan Bapak. Yang saya minta pengakuan Yesus. Bapak minta pengakuan Yesus. Anak-anakku. Kamu itu minta sama Muhammad petunjukmu itu loh. Kemana ke neraka, Pak? Baik. Aku minta. Dengarkan sekali lagi, Juma. Pengakuan Yesus, Juma. Ke neraka ya petunjuk itu. Jangan kau bawa pengakuan Lukas. Ya udah, kamu jangan banyak Yesus. Yang gak saya ada. Minta pengakuan Yesus yang membahas tentang kerasulan Bapak Ulus itu loh. Iya, itu Yesus. Kamu siapa? Yang kau ceritakan itu tulisan Lukas yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Tulisan Lukas atau tulisan siapapun ini firman Tuhan. Enggak bisa, firman Tuhan. Sejak kapan Lukas jadi Tuhan? Emang bodoh kamu itu, bodoh. Sejak kapan Lukas jadi Tuhan? Bodoh kita urut. Yang saya ini tanya sabda Yesus. Nenek mungkin melihat mana ada Lukas itu menerima firman Tuhan. Sejak kapan? Sejak kapan Lukas menerima firman Tuhan? Sejak kapan? Lukas menulis hasil penyelidikan. Gundul. Ini firman Tuhan. Jumret. Percaya sama kamu, Dul. Lukas menulis hasil penyelidikan. Ini firman Tuhan. Nenek Mukiper. Lukas menulis. Hasil penyelidikan alias Lukas itu wartawan. Lukas itu wartawan. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3 coba. Filus yang mulia banyak yang menyusun menulis cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya. Untuk menyusunnya kembali untuk berikan kepadamu. Ini adalah cara wartawan mengumpulkan berita sebelum mencapai surat kabarnya. Enggak berlaku, enggak tuntas. Ajaran sesat. Terlalu berisik.
Jadi saya baca firman Tuhan. Gini host, yang bikin berisik itu mas saya, dia ngomong sendiri, hostnya ngomong berdua, ya iyalah berisik, satu-satu lah ngomongnya. Lah iya tadi enggak mau dia satu-satu. Naikin lagi isu sudah rumah, dari tadi. Sudah dari tadi Pak. Sudah lama. Sudah setengah jam ngomongnya berdua-berdua gitu. Pinter, satu-satu Pak. Lah ngomongnya. Tapi dia nyerocos terus. Saya saksinya, rotos saya pengen terus. Dari tadi. Nah, dia tidak berikan kesempatan kepada hostnya. Naikin malu masuk nunggu diskusi sama burutan di ini ya. Oke, semua saya lain turun. Tadi. Ya, yang lain saya turun ya. Tadi. Naikin ya, lu mau, bentar saya diam aja. Ya. Jangan narasi kebohongan dibawa, apalagi nyulik-nyulik Alkitab. Saya paling benci orang-orang seperti itu. Bang Luma naik lagi. Sudah enggak ada, udah kabur orangnya. Ya iya. Baca Alkitab tapi dia bohong. Mencari yang kesalahan. Memojokkan orang. Itu salah besar, Pak. Dalam berdiskusi harus kebenaran, betul. Mendengarkan. Itu namanya dia orang diskusi. Dia tidak mau mendengarkan. Dia cuma mendengarkan kita. Dia nyerocos pakai temer pun tetap dia nyotors duluan. Itu apa? Dia masuk enggak ngasih salam. Selamat apa langsung wak-wak-wak pakai toa. Coba di roomnya dia, dikik kita langsung. Oh, itu perlu manusia itu pembohong, menipu. Saya sudah kenal lama. Berani enggak sama saya diskusi? Ngomong apa saya balikin. Gue ibu. Masukin kemarin. Sudah enggak ada dia, Bang Busra. Udah pergi. Kabur dia. Jadi memang itu tadi juga, mulai awal dia masuk tidak berhenti ngomong. Iya. Kita menjawab dia terus ngomong. Nah, itulah. Pokoknya dia tidak mau mendengarkan intinya Pak. Pokoknya tidak mau mendengarkan narasi kita, dia cuma cari koin supaya bertoak-toak di sini. Saya sudah bilang Pak Mawar sudah banyak yang ngirim ke dia. Masih ada Bang rumahnya di bawah itu Bang. Naikin lah. Nggak ada lagi sudah nggak ada. Sudah pulang, dia udah pergi. Hostnya saja lagi. Bicara dipotong terus, tidak ada kesempatan. Saya bilang host itu bicara, hargai. Enggak. Itu apa? Diskusi apa? Memang mencari koin. Oke, kita kasih sekali lagi ada dia. Tetap kebenaran harus disampaikan. Coba semua kita diam, biar ya, Allah buruk. Ini Bang Zuma ngomong sama Putri Andi. Bang Zuma ngomongnya sama Putri Andi. Saya Islam loh. Kalian berdua. Saya Islam nih. Iya, alhamdulillah kalau di sini ada muslim. Nah, ada, tadi saya masuk semuanya. Saya 8 mulut menggonggong semua tadi, Bang. Enak jadi, aja itu tadi teman muslim juga. Saya ditanya, saya menjawab. Giliran saya bertanya, kalian menggonggong semua. Eh, kamu anjing juga toh? Kamu menggonggong toh? Apa kamu mulutmu dia? Yang disebut anjing itu yang ada di dalam tubuhnya daging anjing. Eh, kamu menggonggong enggak? Orang yang makan anjing itu dalam tubuhnya ada anjing, dagingnya anjing, liurnya anjing. Unta ini. Pakai timer aja biar ngomongnya sesuatu, Os. Tadi sudah pakai timer tuh udah lama tadi, tapi tetap aja Juma itu enggak bisa diem, dia ngomong terus. Anda saya tanya tadi, pertanyaan saya kan saya jawab, Bro. Ya udah, silakan siapa yang mau saya terapi? Satu-satu. Terapi jangan menggonggong semua. Satu-satu gak aja. Biar, begitu sudah oke, sembuh sekarang. Satu, pasien satu lagi bro, gitu. Bro Juma diam dulu. Pasiennya yang sekarang mana yang dulu? Ngomong, ayo. Sekarang ngomong. Udah enggak usah kau ajarin saya. Enggak usah ngajarin saya. Yang mau saya terapi duluan nih. Siapa? Enggak ada yang mau terapi. Yang mana sekarang, yang mana? Silakan. Burut Tandi yang ngomong. Burut, silakan ngomong. Bisa enggak dia? Jangan sampai dia mencret duluan nanti. Bisa enggak? Jangan meremehkan orang, kawan. Ya udah, bisa ya? Oke, bisa. Oke, bisa ya? Oke. Bisa. Oke, sekarang bisa saya. Ingat, Yesus melakukan penginjilan selama 3 tahun. Tunjukkan penginjilan Yesus terkait kerasulan pendiri agama Kristen Paulus, silakan. Saya diam, awas lah jawab. Kaca Pak Apologet, dokter. Katanya tadi situ yang disuruh. Makanya aku bilang kuat enggak. Ini malah disuruh lagi sama Pak Botak si gundul ini. Emang kamu pesuruh saya. Malah disuruh si gundul kepala besar. Sarah suruh. Kenapa disuruh sama dia? Dia itu sudah pernah buat mencret di situ aja. Enak aja batuk. Kamu mencret sama kamu mencret sama dia. Kamu disuruh lagi sama dia. Enak aja lu ngomong.
itu coba kan disuruh tadi disuruh sama Ruth. Nah, sekarang Ruth suruh dia lagi. Yang mana? Ayo ayo, saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Saya ulang pertanyaannya, habis ini saya diam. Tolong ketika Yesus melakukan penginjilan, coba Anda lihat ya, penginjilan Yesus selama 3 tahun. Ada tidak dia dalam penginjilannya menyentuh esensi kerasulan Paulus? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Jangan kau bawa karangan-karangan yang muncul 80 tahun 80-an, jangan. Yang kita bawa ini sabdanya Yesus pada saat dia ada di bumi di Yerusalem. Mana, tunjukkan kepada saya ingin belajar. Silakan. Saya Yesus diam. Itu adalah manusia. Dia sebagai Tuhan. Dia itu murid-muridnya Rasul Paulus ya. Paham kamu itu? Apa Yesus ini? Itu belajar kepada apa ini? Yang saya yang tanya ajaran Yesus itu, bukan doktrin ya, gereja. Paham? Dia yang itu saya rasul, tanya, dia host, itu guru, dia host, itu rabi, punya yang murid saya 12. Tanya host, baca. Ajaran Yesus pada saat dia mengajar ajaran penginjilan. Ajaran Yesus sudah tuntas seluruh Yudea iya, sampai betul, ke Nasaret. Betul, tuntas baca pada saat itu. Dia belum ke langit. Seluruh Yudea tuntas. Sampai Nasaret. Di situ diberitakan di dalam Yohanes 17:8 sudah tuntas. Nah, oke, sudah tuntas. Dunia. Nah, sekarang dari yang saya minta tidak pernah tuntas. Selama 3 tahun kami dia mengajar itu. Injil, di mana dia Nasaret, menyentuh bodoh. Pengajaran Paulus, silakan. Saya tunggu. Seluruh Yudea ya. Sampai Nasaret, bodoh. Nah, itu kan tengoklah. Diskusi baik-baik gini aja kan percuma kan? Ah, makanya bodoh nah. Kamu. Ah, itu coba lihat. Kalau bodoh saya jadi Kristen iya, toh. Iya, makanya bodoh. Faktanya saya enggak jadi Kristen. Bodoh di luar nalar. Loh. Kamu itu aja sudah. Kok pertanyaan bodoh di luar nalar gimana ya, ceritanya? Iya. Yang saya itu tanya yang saya jawab. Tanya ini adalah saya legalitas kerasulan saya Paulus dari Yesus. Sama dulu sama sekarang. Legalitas kerasulan Paulus loh yang rasul saya tanyakan. Hal yang mendasar loh. Belajar. Malah dibilang pertanyaan bodoh. Contoh, ya, contoh, contoh nih. Nih, nih saya tanya. Saya kasih contoh nih. Dia ibu, terpelajar, ibu, sama seperti ibu, kau. Ibu Ruth, coba Anda baca. Coba Anda baca. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1. Itu kan mau diam kan. Makanya dipilih oleh rasul, dia host. Dipakai oleh Tuhan. Gimana nih, host? Untuk menginjil. Pasien paham yang dikasih itu? Ke saya penyakitnya sudah stadium 5. Gimana nih, host? Enggak okay. Mau diam dia. Kamu, ya? Semua orang contoh, buta bisa melihat. Contoh Yohanes ya, 1 Yesus, tahu, nomor 43. Filipus, nah, ikutlah ya, denganku. Nah, itu. Matamu dengar, buta dengar, bisa mata dengar, 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 dengar. Contoh Yohanes 1 ya, nomor 43. Filipus, nah, ikutlah kami. Denganku. Ah, artinya Filipus nah, memiliki legalitas sebagai rasul atau murid. Kamu itu cuma tua-tua. Nah, sekarang tunjukkan selama 3 tahun ada tidak pengajaran Yesus yang bersentuhan dengan Paulus yang selama 3 tahun ini tunjukkan silakan saya kasih kesempatan yang kedua kalau tidak ganti pasien ya kalau tidak ganti pasien ini penyakitnya parah hanya rumah sakit jiwa bisa sembuhkan dia kamu pasien gila saya kasih kesempatan selama 3 tahun ada enggak Yesus menyentuh tentang kerasulan Paulus silakan di dalam bait Allah dia belajar on paham kamu itu. Kamu menanya apa lagi? Satu. Eh? Tiga dua, setengah tahun belajar di dalam bait Allah. Bertanya jawab dia tentang rabi. Makanya dia diambil. Dia mengajar-ngajar di mana-mana. Luar biasa orang ini. Bukan seperti lima, nabimu. Mana kosong? Enam. Mana dalilnya? Ya? Tujuh. Dalilnya buktikan. Kami delapan, bisa baca. Kamu jangan beras umat. Bohong. Sembilan. Kamu pernah berhenti ngomong dari tadi. 10 iya, saya jawab, Pak. Host ganti, jawab. ganti enggak ada bobotnya ini loh. Pertanyaan ini saya apa Pak, dijawab apa Paulus sekolah SD ya. Pun enggak tamat katanya dia 3 tahun aja 3 tahun itu berarti cuma 3 kamu yang SD satpam sakit hati kamu gimana kamu tahu enggak saya punya keluarga banyak di Makassar. Terus? Kamu tahu? Ya saya tadi terus? Tahu. Sakit hati dong, ini. Karena pasti keluargamu tahu apa? Saya siapa. Orang cuma ketawa lihat kau. Cuma ketawa liatin kamu. Sakit hati dong, karena mereka pasti tahu siapa Bang Suma. Kamu, teman-teman saya di sana liatin kamu ketawa. Sakit hati dong, karena tahu siapa ketawa. Saya yang sebenarnya. Enggak, ditertawain. Orang seperti itu katanya. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Enggak usah urus itu, enggak usah urus itu.
Sekarang di dalam Yohanes 1:43 kata Yesus, Filipus ikutlah denganku. Nah, ini bukti bahwa Filipus memiliki legalitas, sebagai pemberita Injil. Oke, dari Yesus. Nah, sekarang yang kita tanya ini adalah, kerasulan Paulus ada enggak Yesus sentuh selama 3 tahun itu? Ada enggak? Baik, silakan jawabannya. Juma. Jadi yang mana? Yang sekarang? Saudara Kristen, bosan itu lagi. Kok bosan? Ya udah enggak apa-apa. Saya kasih kesempatan ayo. Gue juga bosan karena jawaban lu. Silakan. Silakan ada tunjukkan ajaran Yesus selama 3 tahun itu pernah mengajarkan tentang kerasulan Paulus. Dengarkan baik-baik, Juma. Tidak ada Yesus membatasi kerasulan itu hanya pada usia pelayanan 3 tahun. Mulai. Saya ya, tidak tanya tetapi itu. Tetapi dengarkan baik-baik. Saya tidak tanya itu. Bahwa yang saya tanya, mana kerasulan kan Paulus berdasarkan kan ajaran Yesus? Apa? Mana? Mendengarkan orang bicara. Saya tidak tanya itu, Bung. Contoh. Sudah dengarkan dulu. 30 detik, dengarkan. Seibarat Filipus memberitakan. Dan ada Injil Filipus, bukan? Kenapa ada Injil Filipus? Karena di dalam kisah para rasul 8 menurut catatan Lukas. Yesus dan Filipus memberitakan Injil Allah. Kan gitu? Bacotmu diam. Yesus ketika datang ke Galilea memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Nah, di situ ada legalitas bahwa Filipus diberi untuk mengajarkan Injil. Bacotmu diam. Saya tadi sudah mengatakan bahwa jadi rasul itu tidak dibatasi oleh Yesus hanya ketika dia pelayanan 3 tahun setengah. Tidak ada ayat yang membatasi itu. Saya tidak tanya itu, Bung. Yang saya tanya, di mana ajaran Yesus tentang kerasulan? Orang belum selesai bicara. Belum selesai ngomong kok. Di mana ajaran Yesus tentang kerasulan Paulus? Kenapa kamu jadi ngatur? Dengarkan dulu saya jelaskan. Pertanyaan saya apa? Coba diulang. Pertanyaan saya. Diam di dalam rumah orang, kamu tidak tahu itu apologeti itu. Coba sini, pertanyaan saya mau jelaskan kepada kamu, dengarkan. Pertanyaan saya sederhana loh. Diam kamu diam. Tunjukkan ajaran kerasulan Paulus berdasarkan ajaran Yesus selama 3 tahun ketika Yesus penginjilan. Mana tunjukkan? Diam, dijelaskan. Silakan. Makanya saya balik bertanya, Yesus apakah ada bilang kerasulan itu hanya usia 3 tahun setengah ketika dia melayani? Ini tidak berkaitan dengan usia. Makanya kalau itu dengarkan baik-baik. Kisah para rasul 9 ayat 15 itu ditulis Yesus tahun 80-an. Bukan soal ditulis tahun berapa, yang saya tapi ini tanya adalah kerasulan yang saya Paulus. Tanya pertanyaan Yesus itu kok aneh-aneh. Kok aneh? Memang bacot ini memang kok aneh. Dengarkan dulu. Dengarkan kok aneh? Dulu. Yesus punya murid pada saat dia penginjilan. Muridnya ini kan diseru, dipanggil namanya Petrus, Simon, Filipus, kan disebut namanya. Ada tidak Yesus memberikan legitimasi kepada Paulus pendiri Kristen? Dengarkan baik-baik. Jangan menangislah. Nggak penting. Saya sudah jawab dari tadi. Jangan menangis. Jangan menangis. Teman-teman, kalau host ini host sudah nggak bisa. Ruth sudah nggak bisa. Lagi yang kalau bisa hostnya turunkan aja hostnya. Yang nggak bisa matamu. Hostnya diturunkan. Kau yang diturunkan karena kau tidak nyambung. Hostnya nggak bisa menjawab juga. Ruth tidak bisa juga. Mungkin sudah host yang bisa menjawab. Sudah Ustra yang Muslim. Tell me kau. Jadi Juma ini begitu. Iya Pak, begitu kan aku udah bilang. Ngoceh, tidak mendengarkan orang bicara. Tidak mau menerima. Kita mau menjelaskan. Kan cari poin. Kita mau menjelaskan, dia tidak menerima. Kita itu orang buta huruf semua kami. gas meledak. Iya kan? Itu bom dia mereka. Bom itu mereka itu ajaran bom. Rocos terus. Tidak pernah menghargai tidak orang. Tidak menerima cara. Penjelasan orang. Iya, kadrun begitu. Saya sudah baca ulang. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang inilah alat pilihan bagiku. Pilihan, alat pilihan, itu kan sudah jelas.
Hebat, berarti enggak sembarang orang dikirim. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Juma tidak itu mau mendengarkan ini. Dia memaksakan kehendaknya sendiri. Dia memaksakan sesuai dengan otaknya sendiri. Kan iya, gak boleh saja, begitu. Pak, bernarasi keras. Ketemu saya ya. Babat habis. Oke, Ibu Ruth dan teman-teman iya, Bustra, Lesmana, dan juga Syam, dan juga teman-teman yang bergabung. Saya kira sampai di sini aja live kita malam ini, Ibu Ruth, ya. Baik, Pak. Kita sudah kurang lebih 2 jam setengah. Saya sudah ketemu sekali ini orang ini. Iya. Memang orang ini terkenal, ini terlalu saya banyak. Saya sudah 5 kali ini, Ibu Ruth, dengan dia. Ya, 5 ya, kali ini. Kalau aku ya. Masih, ya, Pak. Aku masih di roomnya ya. Langsung di-kick. Tapi kayaknya dia Bang Umar itu caranya dia sesuai dalil loh. Semua tertulis dalil. Dalil itu. Itu justru tadi saya sudah bacakan dalilnya, Bro. Ya, dia cuma enggak mau terima pendapat orang. Maunya dia aja yang didengarkan. Jadi sampai sini aja Bang Bustra, Bang Syam. Mohon maaf tadi Abang terlambat begitu. Naiknya ya. Besok-besok kalau ada waktu kita akan diskusi kembali. Tapi yang lebih kondusif ya. Saya sebenarnya enak itu ganti-gantian ngomongnya, tapi faktanya Bang Zuma itu selalu ngerocok terus. Masuk sudah ramai dia, Pak. Iya. Meramaikan mulai awal itu supaya banyak penonton, awal, kasih bunga, kasih sampai koin. Sampai selesai itu. Ya, jadi sampai di sini selamat malam, mohon maaf segala kekurangan, kesalahan dalam bicara. Mohon maaf semua untuk teman-teman. Tapi ini adalah diskusi. Sebenarnya temannya Sution itu, Pak. Enak, kelompoknya ya. Mereka, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu Ruth, ya. Terima kasih semuanya. Kita baik, akhiri Pak. Live ya. Kita malam hari ini. Selamat malam semua. Tuhan berkati semua kita. Shalom. Allahu Akbar. Selamat.